Tapi ini kita nak tengok rutin. Ini kita tengok rutin kebiasaan yang sepatutnya kita lalui dan kita amalkan begitu. Amalan di sini bukan semestinya semesti amalan fizikal sahaja. Amalan minda pun termasuk. Kita ni apabila kita sebut amalan, kita lebih terfokus kepada solat banyak, zikir banyak, sedekah banyak. Tetapi saya rasa di saat-saat kita tua ni, kemampuan badan tu dah tak begitu banyak dah yang tinggal. Kita membetulkan minda dan spiritual values kita perlu kita baiki dengan banyaknya. Tuan Azir, Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK, Datuk-Datuk, Hati-Hati Nasir, Hati-Hati sekalian. Alhamdulillah, kita masih boleh meneruskan kehidupan biasa walaupun telah diuji dengan sikit sebanyak musibah. Terutama kampung yang berdekatan dengan sini di Puchong. Saya melihat dengan penuh rasa hibur apa yang dialami oleh penduduk kampung tersebut, termasuk imam kita Ustaz Zuhairi. Ialah skala musibah yang cukup besar. Saya tak nak komen lebih-lebih sebab ialah terlalu banyak pro and con dalam kejadian itu. Tajuk yang saya telah pilih petang ini, memandangkan sebab orang yang datang ke masjid ni selalunya orang yang dah berumur 40-an ke atas, adalah sekelintir yang muda, 60-an pun ada. Jadi saya cuba memilih satu tajuk yang agak sesuai dengan orang yang berumur macam ini. Sesuai untuk semua orang sebenarnya, tapi lebih tertumpu kepada orang-orang yang dah veteran. Tajuknya berbunyi lebih kurang rutin kehidupan di usia tua. Apabila kita sebut rutin ni, kita jadikan amalan kebiasaan kita untuk kita melakukan demikian. Terutamanya apabila kita dah meningkat tua. Sebab apabila kita meningkat tua, lazimnya dikaitkan dengan kematian. Memanglah. Kepada lepas tua tu apa dia? Matilah. Kalau budak, lepas tu orang muda. Lepas orang muda, orang dewasa. Lepas orang dewasa, orang tua. Lepas orang tua, tak ada kot istilah lain yang ada saya rasanya. Orang matilah agaknya. Jadi dengan sebab itu, pergilah. Terlalu banyak perkara yang kita boleh fikirkan dan kita buat dalam masa ini. Tapi kita perlu memikirkan beberapa aspek yang penting kita beri keutamaan dalam hidup. Walaupun saya pernah ada tajuk dalam kuliah ini, iaitu keutamaan kehidupan di usia senja. Tapi ini kita nak tengok rutin. Ini kita tengok rutin kebiasaan yang sepatutnya kita lalui dan kita amalkan begitu. Amalan di sini bukan semestinya semesti amalan fizikal sahaja. Amalan minda pun termasuk. Kita ni apabila kita sebut amalan, kita lebih terfokus kepada solat banyak, zikir banyak, sedekah banyak. Tetapi saya rasa di saat-saat kita tua ni, kemampuan badan tu dah tak begitu banyak dah yang tinggal. Kita membetulkan minda dan spiritual values kita perlu kita baiki dengan banyaknya. Sebab saya banyak terjumpa orang-orang yang dah di umur senja pun masih bercelaru pemikirannya. Sedihlah saya guna perkataan bercelaru, tuan-tuan sekalian. Kecelaruan fikiran orang tu kadang-kadang sampai anak menantu dia pun sampai tak nak komen. Dia kata, tak tahulah ustaz, abah saya tu, mak saya tu. Sampai macam tu sekali, cukuplah banyak tu. Dia orang masih normal, masih biasa. Tapi mungkin tidak ada siapa yang boleh menegur dia. Tak ada siapa yang berani bercakap dengan dia. Ada satu orang yang saya pernah berjumpa. Dia sihat. Isterinya pergi Mekah
dia dah lewat dah, tapi kemampuan. Orang tanya bila dia nak pergi ke Mekah, dia kata dia sampai dakwah hanya untuk ke KLIA je. Dia kata tak sampai seru nak sampai ke Mekah, dia kata. Dia jawab yang penuh macam itu, yang saya kata kadang-kadang ada unsur-unsur mempersenda-sendakan Islam. Jadi aku dah sampai macam itu, agak menyedihkanlah. Saya buatlah beberapa perkara yang patut kita ambil perhatian di umur-umur senja yang macam ini. Yang pertama sekali, saya rasa sesuai dengan umur kita, kita banyak bermuhasabah tentang diri kita. Sejauh mana amalan kita berapa banyak selama ini, sejauh mana persediaan yang telah kita buat selama ini, dan sejauh mana kita bersedia untuk menghadapi masa depan. Ayat Quran tentang hari ini cukup banyak. Saya nak baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu nilailah diri kamu sebelum orang menilai kamu. Kemudian dia sebut lagi, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan kamu timbang juga diri kamu sebelum kamu ditimbang oleh orang lain. Tuan-tuan sekalian, begini, kemampuan kita menilai diri kita sebelum orang menilai, itu puncak kebijaksanaan dalam hidup. Orang yang paling cerdik mengikut pendapat ulama ialah mereka yang mengetahui kekurangan dirinya sebelum dia beritahu oleh orang lain. Sebelum dia ajar oleh orang lain, dia sedar diri lebih awal. Itu taraf yang paling tinggi sekali. Taraf yang kedua yang agak sederhana aja, dia tak tahu tapi dia mudah menerima teguran orang lain. Mudah mendapat maklumat daripada orang lain. Mudah ditegur oleh orang lain, dia terima. Itu taraf yang kedua. Jangan sampai kepada taraf yang ketiga yang paling teruk. Dia tak tahu tapi orang beritahu, dia tak nak dengar, dia kata dia lebih tahu. Bahasa kampung kata ini jahil murakab. Dua kali jahil. Yang pertama dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. Yang kedua, orang beritahu dia tak nak terima. Sebab dia kata dia lebih tahu. Sebenarnya dia dah sesat jauh dah. Yang macam ini cukup banyak. Dengan egonya, dengan bongkaknya, dengan bengkengnya. Kadang-kadang anak isteri tak boleh campur mulut. Dan hal macam ni, durjana lah kehidupan orang berkenaan. Kadang-kadang sampai kepada peringkat dia menjadi kesumbang dalam masyarakat dia. Sampai ke peringkat macam itu. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa, orang yang macam saya ni, 70 dah ni, 73, bulan Mac ni. Kalau kita berperangai macam itu, yang pias dengan kita tak berapa orang dah tinggal. Kalau kita berperangai macam tu lagi, siapa nak tegur kita, siapa lagi dah? Orang muda-muda tak kenal kita pun. Tapi kalau orang yang 30-an, 40-an, banyak lagi kenalan dia. Kalau setakat ada segelintir yang tak suka pada dia, banyak lagi orang lain yang suka. Tapi aku dah sampai peringkat macam saya ni, kalau 4-5 orang yang tak suka pun dah memadai. Sebab orang itu yang kenal dengan kita, sebab bias kita yang tak ada lagi dah. Saya pergi ke masjid saya tu, ada sekitar 180 orang, 200 orang setiap kali salat. Saya bagi tazkirah setiap pagi. Tapi yang umur mengatasi saya 70 ke atas, ada 4 atau 5 orang saja, lain semua bawah. Jadi kalau saya buat perangai tak senonoh ataupun perilaku yang pelik, kita akan ditinggalkan. Jadi sebelum hal-hal itu berlaku, muhasabahlah diri banyak-banyak, sedarlah diri banyak-banyak, kalau bahasa yang mudahnya. Ayat Quran pun telah sebut dalam surah Al-Hashr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dia sebut bertakwa yang pertama. Sedarlah setiap diri tentang apa yang dia telah buat masa yang lalu untuk bekalan besok. Besok bukan mati besok. Untuk bekalan akhirat. Bertakwalah lagi sekali. Tuhan sebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Dalam ayat yang ringkas gini, suruhan muhasabah itu diiringi dengan dua perkataan, dengan satu perkataan bertakwa dan dua kali. Sebelum suruhan bermuhasabah sekali takwa,
Selepas suruhan bermuhasabah, lagi sekali perintah takwa. Bermakna orang yang banyak bermuhasabah ini ialah orang yang bertakwa. Takwa ni ulas, ya dah ulas dah. Saya kata tak silap di sini. Saya tak pasti. Dan sikap orang yang macam ni juga, tuan-tuan sekalian, yang muhasabah ini, apabila dia melakukan kesalahan, dia cepat-cepat sedar kesalahan dia. Dia cepat-cepat menyedari. Apabila dia sedar, dia menyedari. Cepat-cepat dia minta ampun daripada Allah. Kerana dia tahu yang boleh mengampun dosanya ialah Allah. Dan ini satu kesedaran yang cukup tinggi. Belum ditegur dah diketahui kesalahannya. Kalau dah ditegur, lebih-lebih lagi. Firman Tuhan sebut hal ini, bukan rekaan saya ni. Surah Al-Ali Imran 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha. Ayat ini dia menceritakan salah satu sifat orang bertakwa, iaitu mereka-mereka ini apabila mereka melakukan maksiat atau mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan maksiat-maksiat tertentu yang mereka akan dihumbankan ke neraka. Sebab itu dipanggil mereka menzalimi diri mereka. Maksud menzalimi diri mereka, mereka sanggup masuk ke neraka dengan perbuatan yang macam itu. Itu maksudnya. Zakarullaha, mereka cepat-cepat mengingati Allah. Sebab sifat ketakwaannya, cepat-cepat mereka mengingati Allah. Kerana muhasabahnya. Selepas dia mengingati Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun pula daripada Allah. Dah ingat Allah, minta ampun. Banyak orang ingat Allah, dia sebut saja Allah tapi tak berubah perangainya pun banyak. Banyak saya dengar, ingat Allah, sebut Allah berkali-kali, dia terkejut pada Allah. Dia marah ke orang pun, Allah, tu ingat Allah lah maknanya tu. Tapi tak minta ampun, maknanya ingat dalam keadaan latah. Ingat dalam keadaan macam kebiasaan dia. Tapi yang ini, dia ingat Allah berserta dengan minta ampun di atas kesalahan dia. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu siapa yang boleh mengampunkan dosanya melainkan Allah. Satu lagi ciri yang dalam ayat ini disebut bagi orang yang macam itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak stubborn, tidak degil untuk tinggalkan perbuatan itu. Tuan-tuan tengok, bagi orang yang keras kepala, yang tak sedar diri ini, yang tak sedari ketelanjurannya yang berlawanan dengan ayat ini, dah ditegur, dia pula degil lagi lawan dengan orang. Ayat ini dia menyebutkan apabila mereka melakukan kesalahan kerana menzalimi diri mereka, cepat ingatkan Allah. Yang ketiga, minta ampun daripada Allah terhadap dosa mereka kerana mereka yakin tidak ada orang lain yang boleh mengampunkan. Dan yang keempat, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu. Dalam ayat yang ringkas begini, terdapat unsur insaf diri, terdapat unsur muhasabah diri dia, terdapat unsur dia rasa bersalah di depan Allah, terdapat unsur dia minta ampun daripada Allah, dan dia berhenti tingkah lakunya dengan serta-merta. Ada orang tuan-tuan sekalian yang sampai ketua dia tak berubah perkara-perkara yang buruk-buruk perangai dia. Banyak saya jumpa pula cakap terlalu-terlalu sedih. Sama masih waktu solat, bersembang di kedai-kedai makan minum. Dia tak nak katalah dia tak solat, mungkin dia solat di rumah. Tapi macam tu keadaan dia. Umur dah 5-60 dah. Tak jauh dengan jarak masjid. Tapi masih berlaku. Umur tua. Kalau orang muda-muda tak pergi masjid tu, orang kata taklah kata elok. Tapi sesuai je lah. Tapi kalau dah 60-an, azan berkumandang di segenap ceruk kampung, dia orang masih sibuk di kedai-kedai tempat-tempat minum. Bayangkan tuan-tuan sekalian, di segi pandangan manusia pun buruk, di segi pandangan Allah, wallahu alam. Ini yang saya nak sebutkan ni, betapa muhasabah diri ni antara ciri yang cukup penting bagi orang di usia yang macam ini. Yang kedua, sepatutnya bagi orang yang berusia ini, dia bersedia dan redha tentang tahap-tahap terakhir dalam hidupnya. Dia akan bertemu dengan beberapa realiti dalam hidupnya. Sekurang-kurangnya tiga realiti yang dia akan ketemui. Sekurang-kurangnya. Tapi yang keempat pasti. Yang pertama, dia lahir dalam keadaan yang cukup lemah. Tahap yang pertama. Tahap yang kedua, dia dibesarkan, dikembangkan, berjaya menjadi orang yang muda, hebat. Tapi dia jangan lupa, dia akan masuk pada tahap ketiga, dia akan lemah semula, tua.
Yalah, saya kadang-kadang saya nak langkah. Parit di rumah saya pun payah. Nak masuk dalam pintu bertokar pun kadang-kadang terhimpit. Kadang-kadang nak pergi buka gate pun kadang-kadang kena bergayut. Terasa iya aku 20 tahun dulu. Terasa dah macam itu. Tapi dah kita bersedia, dah kita menerima realiti hidup yang macam itu. Tinggal satu step lagi je yang saya tak lalui, iaitu kematian. Tuan sebut ni, ini bukan rekaan saya. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan buka sendiri. Surah Ar-Rum ayat 54, tuan-tuan tengok. Allahu allazi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kamu daripada lemah, budak-budak kecil, merangkak, orang lain kena tolong. Mak dia sepanjang masa dengan mak dia dengan orang lain kena tolong dia, budak kecil. Selepas summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Selepas itu, selepas kamu dah melalui masa merangkak dan sebagainya, selepas itu kamu jadi kuat, jadi orang muda, jadi orang dewasa, matang dalam hidup, berjaya dalam hidup. Semua peringkat kekuatan waktu itu. Waktu itu melahirkan berbagai-bagai perangai. Sama ada perangai egonya atau perangai angkuhnya ataupun perangai kemanusiaan. Bergantung kepada bagaimana dia has been nurtured up. Bagaimana dia telah digroomkan oleh latar belakang yang macam mana untuk menjadi tahap yang kedua ni. Sebab dia menjadi kuat. Selepas itu dia kena ingat summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Selepas kamu dijadikan zaman yang kuat itu kamu akan lemah semula. Ha, ini masuk kumpulan-kumpulan yang saya sebut. Kumpulan tua, veteran, kumpulan pencen. Wasyibatan. Buban pula. Ditambah satu ciri asing. Buban. Sebab itu tuan-tuan sekalian dalam fiqah, orang yang buban rambut putih, kalau tak haram pun makruh untuk dia bubuh dai berwarna hitam. Ada yang kata haram. Sebab dia nak kembalikan balik kepada muda tu, jangan bercanggah dengan firman Tuhan. Kalau nak bubuh juga dai bubuh dai yang brown, kalau inai. Bukan dai kena inai, dai lain, dai dia bubuh pecat, itu haram. Inai. Sebab puncanya syibatan. Buban itu salah satu ciri yang Tuhan sebut peringkat yang kita akan lalui. Yakhluqu ma yasha. Allah boleh menjadikan apa yang dia hendak kepada kita. Wa huwal alimul qadir. Dia maha mengetahui dan maha berkasa. Dah berapa realiti itu? Lemah. Lepas tu kuat jadi orang muda. Ha, ini tempohnya agak panjang kalau yang sihat. Lepas tu jadi lemah balik. Tanda kelemahan tu pula. Beruban. Masuk kepada step yang terakhir sekali realiti kehidupan. Step apa? Saya nak baca ayatnya. Mudah ya ayat ni. Surah Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka pada hari itu, segala ganjaran kamu akan dilihatkan pada hari kiamat. Ganjaran baik dengan pahalanya. Kalau ganjaran buruk, dengan nerakanya, dengan seksanya. Begitulah tuan-tuan sekalian, antara perkara-perkara yang patut kita fikirkan sebagai rutin kebiasaan kita. Dan saya benar-benar begini, setiap hari begitulah. Saya bercakap dengan isteri saya, nasib baiklah setelah baba dah 73, isteri saya pun dah menjejak 70. Masih boleh berdikari dalam erti kata sepenuhnya lagi. Makan, minum semua boleh usaha sendiri. Walaupun anak-anak dah bersedia dekat rumah. Tapi kami masih boleh berdikari. Alhamdulillah. Walaupun saya telah melalui pembedahan 7-8 kali. Tapi masih boleh. Dengan doa keluarga dan doa tuan-tuan semua sebagai murid saya. Mungkin begitu. Dan di era ini juga, kita kena hadapi berbagai-bagai ketentuan sebagai ujian dalam hidup kita. Takkan sunyi daripada benda-benda begitu. Sama ada kita kena atau tidak, atau orang lain akan kena, atau anak-anak kita akan kena. Kesakitan, kematian, kerugian harta benda, banjir baru ini macam-macam berlaku. Sebab itu bagi orang yang expected, orang yang telah jangka banjir ini dengan persediaan-persediaan yang saya tahulah rekodnya, tak begitu parah sangat kejadian itu. Tak kiralah mental dia bersedia. Apabila mental dia bersedia, mungkin dia pindah cepat. Ha, itu. Yang saya dengar yang agak teruk ni, dia tak sangka sama sekali, dia enggan berpindah, tiba-tiba air itu naik lebih laju. Dia tak sempat nak pergi. Tapi yang dah bersedia,
Saya dengar lah, itu yang saya dengar. Siapa tak terlibat dengan direct. Tapi itu mana persediaan sini bukan mesti persediaan prasarana saja. Persediaan mental menghadapi keadaan begini cukup-cukup penting. Kesangguh, bahkan kerusaman dulu, banyak yang berlaku banjir tepi-tepi sungai, arahan untuk berpindah cepat dia orang tak nak. Kalau dululah. Ha, itu mana tak bersedia. Jadi kita kena ada persediaan dan kita sanggup menghadapi berbagai-bagai kemungkinan negatif dalam hidup ini. Dipakai umur yang macam kita. Mudah jatuh, mudah sakit, silap sikit. Kalau tak kena, stroke datang. Sebab itu banyak orang bangun tengah malam jatuh di bilik air. Kita kena bersedia benda itu semua. Tuhan telah sebutkan dah. Surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Selalu ulama baca ayat ini. Pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit sebanyak musibah. Antaranya ketakutan. Ketakutan dengan berbagai-bagai. Ketakutan yang kita sedang alami sekarang, ketakutan COVID-19. Ini yang terbaru pula ni. Kelaparan. Dah banyak dah orang yang susah nak makan dalam waktu COVID hari itu. Tonton tengok sekali. وَنَقْسِ مِنَ amwal, kerugian harta benda. Memang kejadian banjir baru ni kita tak dapat nafikan dah. Tak tergamak kita nak tengok kesesaraan mereka. Hilang sekaligus dalam masa 3-4 jam hilang sekaligus. Rumah tangga tenggelam, motokar tenggelam, itu dua harta yang paling besar. Kalaulah barang emas apa semua ada tak sempat buat lari, hilang ngait lagi-lagi banyak. Harap-harap apa yang ada dalam simpanan bank dia, itu kalau dokumennya tak hilang. Kalau dokumen hilang mungkin masalah. Tapi saya harap itu mungkin boleh diselesaikan. Kehilangan harta benda. Kehilangan nyawa. 20 orang lebih. Seperti COVID hari itu, sampai berapa ribu kita kematian? 11,000 ke 12,000 orang. Saya tak ingat dah. Wasamarat. Kehilangan hasil-hasil pertanian. Dia kalau zaman sekarang ni, kerugian harta benda, saham jatuh merudum dan bagainya. Wabashir sabirin, dan bagilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Mengapa Tuhan single out sabar itu sebagai penting dalam menghadapi kesemua senario ini? Tidak ada kekuatan lain yang boleh melawan kekuatan sabar. Tuan-tuan tanyalah kepada orang yang terima musibah itu, bersabar sialah Ustaz. Kalau tak bersabar tak tahulah, boleh jadi gila dia kata. Kalau kita tanya yang menjadi mangsa tadi, kebanyakan jawapan yang paling dia orang bagi kebiasaannya ialah bersabar aja Ustaz. Dalam berbagai-bagai bentuk kesabarannya. Maka dengan sebab itu terlalu banyak ayat-ayat tentang kesabaran ini. Dan terutama jadi usia senja macam kita ni, sabarlah. Saya sendiri lah kalau tak sabar banyak nak bebal, nak buat sendiri. Kadang-kadang kita berhajat sesuatu panggilan anak, anak lambat datang, kita nak marah. Sedangkan anak pun ada komitmen dia. Kita harap dia boleh melayan kita seperti kita layan dia waktu kecil dulu. Ha, itu persepsi orang tua-tua. Waktu dia kecil-kecil dulu, dia menangis sikit cepat-cepat kita buat. Dia telefon kata duit tak ada ready, besok kita post. Waktu masuk universiti dan sebagainya. Jadi kita harapkan dia buat kat kita macam itu juga. Apabila dia tak boleh buat, kita nak marah. Kena ubah. Kalau tak ubah, kita yang teruk sebenarnya. Kalau kita tak ubah sikap tu, kita yang teruk. Dah banyak dah. Jadi semua ini adjustment yang mesti kita buat. Adjustment di usia senja. Sebut gitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, patut kita fikir jugalah. Jangan apabila dah mayat kita berada di depan imam nak solat dah. Anak dia kata, tuan-tuan ada sangkutan apa dengan bapak, dengan arwah bapak saya ni, minta lah tolong bayar, tolonglah bagi tahu ke saya, kami nak selesaikan atau tolong ampun. Janganlah kita biar jadi gitu. Jangan kita biar diri kita jadi gitu. Di dalam keempat ni saya sebutkan, segala sangkutan kita dengan manusia kita langsai lebih awal kalau kita sedar. Jangan biarkan tanggungan itu orang lain nak tolong langsaikan. Kalau dia tolong langsai, walaupun kita kata kita tinggal harta banyak kepada dia, belum tentu dia teringat nak tolong langsaikan komitmen bapak dia. Komitmen dia lebih dulu sebenarnya. Jadi mengapa kalau kita sedar kita tak buat selesai waktu kita ada? Utang orang nombor satu. Tanggungan apapun, zakat dan sebagainya. Ada satu orang tanya saya pagi tadi. Malam tadi saya berkuliah. Ustaz, ada orang tanya saya, dia tu tak nak pergi haji. Dia mampu pergi haji. Tapi dia pergi umrah setiap kali.
Ada orang kata solat dia tak sah. Sebab dia tak pergi Mekah, haji tak pergi, pergi umrah. Saya kata tak ada kena mana dengan solat tu. Kalau dia tak pergi umrah tu, cuma dia mendahului umrah dengan tak buat haji tu tak betul. Melainkan dia dihalang tak boleh buat haji, tak dapat giliran apa itu, tak mungkin ada maaf. Tapi kalau dia tak solat, dia buat segala amalan lain, ada ulama kata tak diterima segala amalan lain. Ada satu pendapat mengatakan amalan itu sah tapi tergantung, tak sampai ke langit, tak sampai ke bumi, selama mana dia tak melakukan solat. Jadi ini semua kesedaran-kesedaran yang berlaku kepada orang-orang yang dah kembali kepada pangkal jalan. Jadi dengan sebab itu, segala sangkutan, segala apa juga komitmen dengan orang lain, selesai kalau sementara kita sihat. Jangan tunggu orang lain buat. Banyak orang macam itu. Itu segi sangkutan kebendaan. Sangkutan silaturahim, permusuhan sampai mati tak bercakap. Hadis sahih. La yadkhulul jannata qati'un. Tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Kena semayang macam mana pun, terutama silaturahim dengan orang yang terdekat dengan dia. Banyak orang macam itu. Jadi sebelum nak buat apa-apa selesai, kalau tebalah muka bersalam, minta maaf dan sebagainya. Walaupun benda itu berat, tapi kita ringan di akhirat kelak. Tapi banyak orang, walaupun orang yang alim kadang-kadang tu dia bermusuh dengan orang sampai mati. Saya pernah benda itu berlaku waktu saya muda-muda lagi. Waktu belum kahwin lagi dah bergaduh dengan budak kampung sekali. Teruk juga pergaduhan tu. Tapi saya teringat benda-benda begini, saya cepat pergi baik semula dengan dia macam asal. Jadi itu yang saya ingat. Saya tak naklah terbawa-bawa pun sampai ke mati. Kita buat begitu kepada dia, dan kalau orang buat kepada kita pun, saling maafkanlah. Jadi benda ni patut dimiliki oleh orang yang macam kita ni. Bila lagi kalau kita nak tunggu? Sampai bila lagi kita nak tunggu? Yang kelima, ini satu perkara penting juga ni. Ini berat juga ni. Janganlah terbawa-bawa dengan glamour-glamour yang kita miliki sebelum ini. Kadang-kadang orang kata sampai dekat nak mati pun masih duduk sebut pangkat dia. Masih duduk bangga dengan air ni begini-begini. Masih begitu, masih begini, orang pun menyampah nak dengar. Saya rasa benda-benda begitu, demi untuk orang selesa dengan dia, tinggalkanlah. Yang pertama, benda tu manusia pembeluat. Yang kedua, dari segi Tuhan pun, kalaulah benda tu datang daripada angkuh dia dan sebagainya, habislah. Ada orang semata-mata kerana orang tak minat kepada dia, orang tak suka dengan dia, bukan dia buat apa-apa dengki pun. Kerana dia suka membawa segala glamour-glamour yang dia ada tu, tak kira lah pangkat dia. Bahkan kalau orang tak panggil pangkat dia tu, dia tak layan. Kalau orang jemput pun, kalau tersilap pangkat tu tak disebut, dia tak sahut jemputan itu. Ada yang macam itu. Sedangkan dia telah berada di penghujung dah perjalanan dia. Sepatutnya pada waktu itu, kalau lagi orang tak panggil tu lagi bersyukur, sebab dia tak tersinggung dengan pangkat itu maknanya. Dia lawan dia punya apa persepsi itu. Lagi orang tak panggil dia, lagi orang tak meletakkan gelaran-gelaran itu, dia patutnya lagi seronok supaya mengelakkan dia daripada perasaan takbut dan riak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, waktu baca talqin tu, Tuan Imam mana sebut segala pangkat tu semua, panggil nama ikut IC je. Ya tak? Nak menggambarkan realiti kehidupan ni waktu-waktu tua tadi, anggaplah semua orang akan senasib. Jadi benda-benda begini untuk mencerminkan kepribadian kita sebenarnya. Ingatlah, glamour-glamour masa lalu yang kita miliki itu dah tak relevan lagi dah untuk masa ni. Jangan kata lain, anak-anak kita pun tak dapat menilai dah kadang-kadang tu. Anak-anak sendiri pun tak dapat menilai dah. Jadi yang patut kita abadikan benda-benda lain lagi dah. Yang keenam, tingkatkanlah hubungan silaturahim yang masih ada. Sebab itu orang kata antara anak-anak yang baik, dia teruskan hubungan silaturahim yang mak bapaknya buat waktu hidup. Itu pahala dia akan dapat sama. Misalnya saya balik ke kampung, saya menziarahi kaum keluarga yang mak bapak saya rapat waktu hidup dulu. Memang saya buat begitu. Setakat yang saya boleh.
Jadi sehingga orang orang yang saya selalu pergi pun dia kata gini, Allah hang lah Syekh Mirah Mem lawat, orang lain nampak tak dah jawab gitu aja. Sebahagiannya. Sebab saya teringat tentang hadis ini. Terutama orang-orang yang baik dengan mak bapak kita dulu. Kalau kita buat macam itu, anak kita juga akan buat kepada kita kelak. Bermakna hubungan silaturahim itu bukan saja ada waktu kita hidup. Selepas kita mati pun masih berjalan. Dan kalau budak itu berjalan seperti mana yang kita buat, pahala silaturahim itu masih berlaku. Walaupun sampai kepada kita oleh amal-amal jariah yang anak kita buat. Sebab jariah tiga perkara itu, kebajikan yang kita buat pada orang, kepada anak termasuk, dia balas balik, dia buat dengan cara yang kita buat. Sedekah jariah yang kita buat. Dan ilmu pengetahuan yang kita sumbangkan. Tuhan sebut dalam firman Tuhan dalam hal ini. Surah An-Nisa ayat pertama. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Kamu bertakwalah kepada Allah yang selalu kamu minta pertolongan daripada dia. Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta pertolongan daripada dia. Wal arham, dan juga hubungan silaturahim dengan orang yang terdekat, yang jauh lebih, yang terdekat lebih-lebih lagi, yang jauh tu memang dituntut sangat. Innallaha kana alaikum raqiba. Karena Allah kepada kamu tu terlalu hampir, terlalu dekat. Begitu sekali tuan-tuan sekalian. Hubungan silaturahim ini, kadang-kadang orang itu dia hubungan silaturahim dengan anak isteri itu dia take for granted. Dia tak nak, kadang-kadang dia segan nak ziarah rumah anak dia. Dia memang kadang anak kan. Dia terlalu serius dengan anaknya, tak bergurau sama tapi dengan orang lain dia baik. Kalau dengan anak laki-laki mungkin tak sensitif. Tapi kalau kita buat gitu kat anak perempuan, saya pun kadang-kadang sebab kita terlatih dengan budaya kampung yang mak bapak kita serius dengan kita, terutama bapak ya. Pelamari kepada kita pun nak jadi gitu juga kepada anak. Tapi kalau kita nafikan, tak usahlah, tak apa. Kadang-kadang anak-anak tu dia terkasar sikit dengan kita, berdosa lah kita katakan. Tapi kadang-kadang akibat daripada perbuatan kita. Akibat daripada perbuatan kita, kita rectify balik. Kita mesrakan balik, dia hilang gitu aja. Saya boleh, kalau saya nak bagi contoh, berlaku pada saya banyak insiden-insiden macam ni yang mungkin menjejaskan juga silaturahim walaupun antara saya dengan anak-anak. Silaturahim tak mesti teruk, walaupun sikit sebanyak dia bertengkar dengan kita misalnya. Tapi itu boleh mendatangkan bibit-bibit yang mengancam hubungan. Jadi itu kita patut jaga. Sebab tu orang kata, lagi tua kena lagi jaga mulut lidah. Pernah dengar ayat macam ni? Lagi tua lagi kena jaga mulut lidah kita. Kalau jadi apa-apa dengan orang-orang muda, dengan anak-anak, orang tak kata orang muda tu salah. Orang kata yang tua bangka ni lah bodoh. Ya tak? Memang orang kata gitu. Kalau orang dengar berita-berita kata kita jadi sengketa dengan anak-anak kita, orang dengar, orang luar dengar. Kata dia yang bodoh, anak je tak kata anak. Orang kata gitu je. Jadi kesedaran macam ni memang menjejaskan perasaan kita lah. Jadi dengan sebab itu, walaupun dengan anak menantu sendiri, jangan bergap-gap sangat. Apalagi kita katakan kita bapak, mesti dia orang respect. Ya, itu betul. Tapi dia tak akan berlaku respect kalau tak jadi mutual respect. Kita nak harap one-sided saja respect. Anak respect kat kita. Kalau kita tak respect pada dia dulu, tak jadi. Walaupun dengan anak. Sebab tu mutual respect tu maknanya saling hormat menghormati. Dan ini amat-amat perlu sebagai modal di saat-saat akhir kehidupan kita. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, ni di kampung saya tengoklah. Ada yang orang tua-tua yang uzur-uzur, anak segan nak datang angkat ni. Kena orang lain tolong datang, anak segan sebab tak pernah dia manjakan. Sampai macam tu ada. Nak basuh punggung kepada bapaknya yang sakit, maknya yang uzur, anaknya sendiri segan kadang-kadang. Saya pernah tengok, menantu tolong buat sebab anak tak mau buat. Nak tolong basuh najis orang tua tu yang dah uzur. Pira. Menantu tolong buat sebab menantu tak gamak tengok sebab anak di sini tak nak buat. Sudah jadi macam tu satu misteri dalam kehidupan. Kerana tidak dipupuk hubungan kasih mesra sayang ni waktu di peringkat awal. Dah kita muda, dah kita tua dah ni. Walaupun dulu kita buat macam lain, kita cubalah rectify benda tu. Kita hubungkan balik. Sempat lagi kalau kita masih sihat. Yang ketujuh. Ini pun penting. Kita cuba sempitkan skop kehidupan kita sesuai dengan umur kita, dengan kemampuan kita. Saya sebut poin-poin ni untuk memudahkan kita. Kalau muda-muda dulu kita boleh buat semua. Semua perkara kita boleh buat.
Tapi waktu tua ni sedarlah diri, sedarlah kemampuan diri, sejauh mana yang kita boleh buat. Apabila kita tak boleh buat banyak, kita terpaksa narrowkan jalan yang kita nak lalu. Ataupun skop kehidupan kita terpaksa dikecilkan. Saya dulu-dulu, dalam 10 tahun dulu, tukar elektrik apa rumah tu boleh buat sendiri ya. Tukar lampu-lampu tu, berani panjat sendiri. Bahkan waktu umur 30-an, naik bubuh simen kat atas bumbu rumah tu berani lagi. Waktu tu, tinggal di semuanya. Tapi di akhir-akhir ni, kadang-kadang nak ingin nak buat. Tapi dia tegur oleh orang rumah tu, saya buat lah. Nanti jatuh apa malu ke anak-anak aja. Panggil anak-anak dulu. Jadi boleh fikir macam tu. Saya kata aku benda-benda bercorak macam ni, tak payah buat lah. Jadi bila kita nak sempitkan skop kehidupan macam ini, kita terpaksa sesuaikan dengan kemampuan kita. Apa dia kita boleh buat? Di segi benda-benda bercorak, kasar-kasar ni out terus. Apa pun biarlah upah. Cuma yang kita rasa kita nak exercise, macam nak cuci rumput garden ni, bolehlah buat. Nak exercise. Kalau anak boleh bantu, bantu. Jadi apabila keadaan tu begitu rupa, kita kena confinekan for certain areas yang kita patut utamakan. Apa dia? Amal ibadah kita. Jangan mudah-mudah uzur untuk ke masjid dan surau. Ini kalau ke masjid ke surau, sikit-sikit uzur, sikit-sikit hujat, sikit-sikit pening kepala. Tapi kalau pergi ke supermarket, jarang dia sebut pening kepala. Jarang sebut kata hujan turun. Ha, ini banyak orang macam itu. Sebab tu saya pernah tanya tempat saya, berapa kali kita tak pergi surau masjid kerana hujan turun, dan berapa kali kita tak pergi pejabat kerana hujan turun. Kata pejabat lain, ustaz. Mengapa pejabat lain? Pejabat hubungan kamu dengan manusia. Kan masjid surau hubungan kamu dengan Allah. Oh, hubungan kamu dengan Allah secondary ya, berbanding dengan hubungan kamu dengan manusia. Oh, itu tugas. Oh, solat tak tugas ya? Oh, sunatnya. Oh, ada pendapat kata wajib jemaah tu. Di sini prioriti dah bertukar. Apabila prioriti bertukar, skop kehidupan tak betul lah. Jadi skop kita, kita cuba sempitkan, tetapi kita beri keutamaan yang sesuai dengan kita. Amal ibadah kita, solat jemaah kita. Maka saya ambil keputusan bagi saya lah. Malam kalau tak uzur, mesti solat di masjid. Maghrib, Isya, Subuh. Sama ada saya sebagai penceramah di masjid berkenaan atau saya sebagai makmum. Saya ambil pendirian macam itu. Kalau setakat hujan sikit-sikit, payung ada. Motokar pun elok. Jalan nak pergi pun elok. Sebab kita letak prioriti dari situ. Skop makan minum pun terpaksa dilimitkan. Tak boleh banyak sangat. Tak boleh ikut selera. Saya rasa yang saya boleh makan daripada saya suka makan dulu mungkin tinggal 20% je. Yang lain semua tak boleh banyak dah. Jadi kalau dulu petai, break emergency nak beli petai. Sekarang tengok petai pun tak teringin lagi dah. Ha, itu contoh-contoh kita terpaksa limitkan skop kehidupan kita. Kemudian, bulang-alik lah. Pergi ke hospital, bergilir. Antara saya, isteri. Tak mampu bersendirian, anak tolong hantar. Anak tak boleh, ambil Grab. Itu bagi ruang kepada dia. Jangan uzur masalah hospital. Ada orang sampai miss nak ambil ubat, sampai sebulan tak ada ubat. Sebab sibuk dengan hal lain. Tiba-tiba darah naik memuncak. Sebab dia like, lupa meletak keutamaan dalam hidup dia. Dia Tuhan sebut satu ayat yang baca ni ya. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma. Ini proses ayat sebelum itu Tuhan jadikan kita daripada benih mani apa semua berada di kandungan ibu. Wa nuqirru fil arham, kami letakkan manusia itu dalam rahim ibu waktu dia mengandung. Ma nasha, apa yang kami nak mana jadi rupa atau tidak. Ila ajalin musamma, sampai ke satu tempoh tertentu. Ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan mengandung. Summa nukhrijukum tifla, lepas itu kami keluarkan kamu sebagai seorang bayi, anak dilahirkan. Summa litablughu ashuddakum, lepas itu kamu sampai umur matang, jadi budak, jadi orang muda, jadi orang dewasa, dan jadi somebody hebat. Wa minkum man yutawaffa, ada di kalangan kamu yang dimatikan cepat, tak sampai ke situ. Ha, ini realiti hidup ni yang kita mesti sedar. Kita kena sesuaikan di situ.
Wa minkum man yutawaffa. Ada di kalangan kamu yang kami yang dimatikan dengan cepat. Wa minkum man yuraddu ila afdalil umur. Ada di kalangan kamu pula kami lanjutkan sampai umurnya lanjut tua. Afdalil umur, umur yang cukup tua. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sampai dia tak boleh mengetahui dah benda yang dia pernah tahu dia tak tahu sampai nyanyuk. Tuan-tuan sekalian, dah sampai banyak nyanyuk. Anak-anak pun sengsara nak bela kita. Isteri pun sengsara nak bela kita. Ada saya di kalangan keluarga saya yang suaminya dah nyanyuk teruk. Isterinya bila bercakap dengan saya menangis setiap kali. Dia nak buat macam mana ujian kepada dia. Saya bukan nak petikai yang si tuan tubuh tu nyanyuk. Kita berdoa untuk umur panjang. Tapi apa yang menunggu bagi orang umur panjang? Sakit, uzur, nyanyuk. Kalau orang umur panjang selamat daripada tiga ni, tak banyaklah. Maka dengan sebab itu, jangan berdoa untuk umur panjang saja. Sebab banyak doa untuk sihat, dia tak kata umur panjang saja. Sebab berdoa umur panjang, berdoa syaitan kepada Allah apabila dia dilaknatkan oleh Tuhan kerana dia mengasut Adam. Maka dia minta Tuhan panjangkan umur dia. Maka Tuhan kata, ya, kamu dilanjutkan umur sampai hari kiamat. Tapi kamu akan mati. Kita seronok umur panjang. Tapi umur panjang yang menyusahkan orang. Waktu tu, kita pun teruji dengan iman kita apabila orang tak layan kita. Ataupun anak-anak pun mungkin tumpang buat dosa apabila tak dapat melayan mak bapaknya yang nyanyuk. Oh, kesian saya tengok. Kesian kepada orang yang membela. Kesian pada anak-anak. Kesian kepada dia sendiri. Itu yang sampai main najis sendiri pun ada. Sebab tu Tuhan sebut, apabila dilanjutkan umur, mungkin kamu tak tahu dah apa yang kamu tahu sebelum ini. Jadi kita kena ingat benda-benda begini supaya kita sesuaikan apa yang kita nak buat supaya sampai, jangan sampai tahap macam itu. Memanglah tak orang suka jadi nyanyuk. Tapi bagilah fatwa, ada orang kata kena baca Quran banyak-banyak, fikirkan. Tak apa, itu kita usahakan. Tapi kita ingat, yang dikaitkan dengan tua ni itulah, nyanyuk, lupa, tak sedar diri, kena strok. Ini akan berlaku. Selanjutnya, yang kita kena buat juga waktu umur-umur dewasa ini, umur junior, umur veteran, bukan dewasa lagi dah, umur tua ni, kita kena letak senarai keutamaan dalam hidup kita. Seperti yang dah saya huraikan secara ringkas di dalam tazkirah yang dulu, kita kena buat list of priorities in our life sebelum sampai full stop yang terakhir. Mulai malam ini juga, kalau boleh. Kalau tidak, nampikan kita masih bercelau. Banyak lagi nak buat hutang ini, banyak. Ini fikir macam ni, banyak lagi. Banyak lagi dalam kepala ni sebab otak masih cergas. Kena letak dah priority. Letak keutamaan. Keutamaan yang paling utama adalah hubungan kita dengan Allah. Jangan kompromi. Itu kena letaklah. Jangan bagi mudah-mudah alasan hubungan kita dengan Allah. Jangan mudah-mudah nak tinggal solat. Kalau ada hutang-hutang, cepat-cepat selesaikan. Kalau zakat tak selesai, selesaikan cepat. Bukan tempoh lagi dah. Ini keutamaan. Dan semua hal-hal ibadat kita tu tertumpu kepada tauhid kita. Kita bagi azan dulu ya. Kita bagi larut azan. Silakan Tuan Muazzin. Saya tambah sikit lagi sebab saya sedia 10 poin. Nampaknya sempat ini. Jadi senarai keutamaan, saya kata keutamaan yang paling utama ialah keutamaan dalam hubungan kita dengan Allah. Jangan kompromi sama sekali. Terutama tauhid kita. Sebab yang akan menjelamin keselamatan kita dunia dan akhirat ialah akidah kita, terutama tauhid. Ibadah kita tu ialah penampilan daripada tauhid. Sebab itu ayat Quran dia tak kata kamu perkuatkan tauhid. Dia kata wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Banyak ayat ini. Sembah Allah, jangan mensyirikkannya. Bermakna sembah Allah dalam keadaan mesti mentauhidkan dia. Sebab lawan kepada tauhid ialah syirik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mesti kita refine selalu kita punya tauhid dan kita pastikan ibadah kita itu diterima. Dan penerimaan amal ibadah saya dah sebut berkali-kali bergantung pada dua unsur penting. Yang pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Mereka tidak diperintah
melainkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas. Itu ciri pertama, penerimaan amal ibadah. Dan yang kedua, bukan atau eh. Dan yang kedua, mesti apa yang kita buat amal ibadah tadi selari dengan hukum syarak. Jangan pandai-pandai sendiri takut jadi bid'ah. Serengkat-rengkat saja. Hubungannya kita yang kedua, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni yang paling penting sekali ialah orang yang terdekat dengan kita. Siapa dia? Kalau mak bapak masih hidup, inilah. Detik-detik macam ini jangan bagi excuse untuk membuat sesuatu yang menyakiti mak bapak. Tak kira lah apa juga. Jangan sama sekali. Kalau yang ada peluang, silakan. Sebab manusia yang paling penting atas muka bumi bagi seorang manusia ialah mak bapaknya. Sehingga hadis kata, kalau aku boleh manusia itu menyembah selain daripada Allah, aku akan suruh manusia itu menyembah mak bapaknya. Bahkan ada hadis menyebut, ridha Allah fi ridha al-walidain. Keridaan Allah bergantung kepada keridaan mak bapak. Itu orang yang paling immediate. Lepas itu anak-anak kita. Lepas itu isteri kita. Dan anak-anak isteri itu sekaligus. Lepas itu orang-orang lain. Adik-adik kita. Jangan kera di hutan disusui, anak di riba diletakkan. Tahu tak? Ini pepatah si tanggang kan? Gajah di depan mata tak nampak, semut di seberang nampak. Budinya kepada orang lain lebih banyak daripada budi daripada orang yang terdekat dengan dia. Itu dengan manusia. Dalam manusia ni orang yang immediate dengan kita, mak bapak kita masih ada, isteri kita, anak kita. Isteri kita tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi dia ada hubungan darah dengan anak kita yang ada hubungan darah dengan kita. Oh, sebab itu taat isteri kepada suami. Kalau dalam masa bapaknya masih ada, dia kena utamakan taat kepada suami dulu. Begitu statusnya. Kemudian yang ke-9, sebagai last resort, kita kena banyak minta ampun daripada Allah. Kita sedar atau tidak, kita banyak buat salah. Kalau Nabi sendiri pun ada satu hadis menceritakan dia tak kurang daripada 70 kali dia minta ampun daripada Allah. Itu dia telah dijamin syurga. Dia maksum. Dijamin tak buat dosa, tapi dia minta ampun 70 kali sehari. Jadi kita kena banyak lebih istighfar. Beristighfar ni bukan secara spiritual lepas solat tu saja. Beristighfar kita rasa kita nak minta maaf betul-betul daripada Allah. Cuma lafaz saja, astagfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum atubu ilaih. Tapi kita kena hayati apa yang kita cakap tadi dengan keadaan kita minta ampun betul-betul, kita insaf dan kita bertaubat. Sebab di hujung ayat kita baca tadi, wa atubu ilaih. Tidak ada makna istighfar kalau kita tidak disertai dengan bertaubat. Sebab istighfar bermakna dia mengakui kesalahan dia dan minta ampun. Dan untuk menjamin ketulusan istighfar itu ialah dia bertaubat. Iaitu dia berazam tak akan buat lagi dah. Dan untuk menjamin benda ini jangan berlarutan, kita kena elak. Jangan terlalu keduniaan di hujung-hujung kehidupan ini. Haa. Janganlah masih fikir saham naik turun dan sebagainya. Saya ialah sikit sebanyak adalah saving. Dapat telefon daripada orang bank dan sebagainya. Sebab saya menjadi preferred members. Oh, ni ada peluang saham. Saya kata saya tak nak fikir lah. Saya bukan yang itu lagi, dah tawarlah kepada orang lain. Saya tak nak fikir, saya nak simpan apa yang ada itu pun. Saya dah mula face out dah kepada anak-anak. Saya kata ini bukan masa tu, saya nak cari saving. Saya nak cari saving lain. Bukan saving itu lagi dah. Saya bukan nak buat investment yang itu lagi dah. Investment saya yang lain. Dia senyum. Dia, oh ya, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Kalau tak buat gitu, kita tidak ada ketenangan. Memanglah dia nampak kita ada sikit banyak simpanan, dia contact lah kita. Eh, ambil nombor-nombor pula kita. Tak payahlah. Pada saya, tak perlu. Tak tahu pada tuan-tuan sila. Pada saya, tak perlu lagi dah. Sebab Tuhan sebut begini. Surah Fatir ayat 5. Ya Yuhannas, wahai manusia. Dia tak kata wahai orang Islam, ya semua manusia. Anna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa dia janji Allah sini? Balasan neraka kepada orang yang buat jahat, balasan syurga kepada orang yang buat baik. Fala taghurrannakumul hayatud dunya,
jangan sekali-kali kamu membiarkan dunia menipu kamu. Ayat yang cukup jelas. Salah sini, nahi. Wala yaghurrannakum billahi al-ghururu. Jangan-jangan kamu juga membiarkan penipuan dunia tu menyebabkan kamu menderhaka kepada Allah. Inilah tuan-tuan sekalian. Sebab itu, keduniaan agak lebih-lebih sangat pun tak usahlah. Kita tak bahagia sebenarnya dengan keduniaan semata-mata, percayalah. Tak tahulah, saya yakin dengan ayat Quran dan saya yakin dengan apa yang saya lalui. Tapi bukan kita nak menjadi papa kedana di dunia, bukan. Bukan begitu. Kita ada duit banyak. Dia boleh menjadi dunia, dia boleh jadi akhirat. Kalau boleh menjadi dunia, hanya kita enjoy dengan duit banyak. Bagi zakat, tidak semua tidak. Hanya kita aja zakat tak bagi. Itu dunia. Sebelum kita duit banyak, kita infak pun banyak, bagi derma pun banyak, sedekah pun banyak, buat kebajikan pun banyak. Itu akhirat. Jadi bukan bermakna kita tolak keduniaan, bermakna kita jadi papa kenana, itu bukan. Jadi dengan sebab itu, jangan kita tertipu keduniaan yang palsu itu. Dan yang terakhir, izinkan saya tambah sikit, satu poin yang terakhir. Jadikanlah ayat di hujung ayat terus kita baca doa iftitah tu. Di hujung sekali apa dia? Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallah ibratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardhi fa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ayat 162 Al-An'am. Cuma dalam Al-Quran dia kata ana wa ana awwalul muslimin sebab nabi. Tapi kita sebab bukan nabi, kita kena kata wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ana minal muslimin. Dia tak kata wa ana awwalu. Sebab kita orang kemudian. Itu ikrar kita setiap kali kita salat. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, iaitu orang yang salat dan orang yang Islam ini, sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidupku, iaitu apa yang aku telah lalui dan akan aku lalui sebelum mati ini, wa ma mati dan aku akan mati lepas ini, kesemuanya untukmu ya Allah. Ayat ini kita mesti kotakan lahir dan batin. Jangan kita ucap berkali-kali tetapi pelakuan hidup kita tidak menuju ke arah ini. Ini satu pengakuan yang cukup resmi setiap kali kita salat. Semata-mata kerana-Mu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang tidak ada sekutu padanya, pada Tuhan. Dan begitulah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang yang betul-betul menyerah dan Islam dalam konteks ini. Kita berpeganglah dengan pegangan ini. Itulah saja tuan-tuan sekalian. Pesanan saya atau kita nak katakan apa yang saya dapat curahkan pada petang ini. Rutin yang patut kita lalui setiap detik sebelum kita dipanggil pulang. Ini saya tidak petik di kitab-kitab tertentu, tapi daripada pemikiran saya, daripada saya baca banyak, maka saya kumpulkan bahan-bahan ini dengan saya kuatkan dengan ayat-ayat Quran semuanya. Itu saja. Kalau salah, salahlah saya. Kalau benar, benarlah saya. Itulah sumbangan saya pada hari ini. Segala yang salah itu kelemahan saya. Segala yang benar itu semua daripada Allah. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.